Jadi sekarang kita itu merekam Elang Bronto, atau kalau masyarakat kita umumnya itu menyebutnya Raja Wali. Jadi mereka ini sedang makan. Mereka ini dapat ayam hutan. Ini momen yang bagus sekali, karena ini pas sekali. Jadi sambil melihat mereka ini makan, saya akan menjelaskan tentang Elang Bronto ini. Jadi Elang Bronto ini kenapa disebut dengan Bronto itu karena di dadanya dan bagian-bagian tubuhnya itu totol-totol dia. Ada hitam, ada terang gitu. Tetapi mereka ini sebetulnya ya Elang Bronto si Raja Wali ini dalam satu tahun dia ini bisa merubah warna bulunya itu menjadi tiga, ya, jadi tiga warna dia itu dalam satu tahun. Jadi saat musim hujan begini ini, warnanya itu berubah menjadi kegelapan seperti sekarang itu, lihat deh, jadi gelap semua, seluruh tubuhnya ini dipenuhi dengan bulu-bulu gelap. Tetapi nanti saat bulan Agustus September, ya, si Elang Bronto ini akan berubah warna menjadi lebih terang, putih begitu. Jadi walaupun tidak putih semuanya, tetapi dominan tubuhnya ini dipenuhi dengan bulu-bulu warna putih. Tapi nanti saat Desember, Januari, Februari, saat musim-musim peralihan, musim hujan ya, musim hujan awal itu ya. Jadi mulai November ya, November menginjak Desember, musim hujan, awal peralihan musim itu, si Elang Bronto ini juga akan merubah bentuk penampilannya, yaitu si bulunya itu akan berubah menjadi totol-totol yang disebut dengan Bronto itu tadi. Dia itu campuran warna gelap dan terang. Jadi itu keistimewaannya Elang Bronto atau si Raja Wali itu. Jadi kenapa mereka ini saat musim panas itu berubah menjadi warna putih atau cerah, terang gitu. Jadi mereka ini menyesuaikan diri supaya dia tidak menyerap, tubuhnya ini tidak menyerap panas. Dia memantulkan, ya, memantulkan tubuhnya jadi tidak menyerap panas, akhirnya dia itu tidak kepanasan. Dia bisa menyesuaikan diri akhirnya. Itu tujuannya saat dia itu berwarna terang. Jadi dia memantulkan, kan logikanya gitu. Warna terang ini akan memantulkan cahaya. Ya kan gitu. Jadi akhirnya tubuhnya ini bisa menyesuaikan diri dan tidak kepanasan, kan gitu. Tetapi saat musim penghujan begini, warna gelap dan hujan ini itu, tubuhnya itu kalau kena air dia itu akan meleset seperti daun talas ya itu. Ya. Dan warna gelap itu adalah dia itu akan membuat hangat, dia akan menyerap panas. Akhirnya dia itu tidak kedinginan saat musim penghujan begini. Dan nanti peralihan musim, dia itu otomatis, dia itu merubah warna bulunya itu tadi. Akhirnya campuran ada gelap dan terang. Ini ada satu lagi loh ini, pasangannya kayaknya. Jadi gitu sahabat, si Elang Bronto yang unik ini. Yang kita menemukan momen yang bagus dan ini cuacanya juga bagus, mendukung sekali untuk pengambilan gambar. Ini saya senang sekali ini, kok momennya bagus sekali. Jadi terima kasih, semoga informasi sedikit ini tentang si Elang Bronto itu bermanfaat.